menyebabkan yang bersangkutan masih sakit. Dalam keadaan sakit, kita tidak bisa melakukan sidangnya. Jadi kita akan sidang kuliah satu minggu lagi ke depannya. Mudah-mudahan yang bersangkutan sehat, kita bisa sidang kembali, begitu ya. Demikian sidang kuliah. Hari ini rencananya dibacakan putusan, cuma tadi ada penundaan dari majelis hakim karena terdakwa kabarnya sakit. Mungkin dari tanggapan dari jaksa. Ya, memang sebelumnya sempat ditunda dua kali kan. Memang kita diberitahu juga dari pihak dari Kejaksaan Mulyadi bahwa polisi terdakwa Edi dalam keadaan sakit, masuk rumah sakit kemarin. Terakhir saya dengan ini informasi bahwa terdakwa lagi isoman mandiri di rumah. Jadi diberi kesempatan rencana putusan hari ini oleh majelis hakim, oleh majelis hakim diberi kesempatan satu minggu. Memang kalau seandainya satu minggu nanti bisa hadir, nanti lewat online nanti. Artinya karena kondisi sakit ini agar mau dimaklumi. Iya, kita maklumi karena kita nggak bisa memaksakan juga untuk kondisi dia tidak bisa hadir kan. Tapi diberi kesempatan oleh majelis hakim, mungkin kalau seandainya bisa hadir bisa lewat online nanti. Putusan dari mahkamah cuma kembali ditunda, ini bagaimana kondisi terdakwa ini? Ya, dari klien kami, Dr. Edi, memang rencana tadi kita sampaikan kalau bisa melalui via Zoom atau lewat video call WA kan, sudah kami uji coba dan kami coba mainkan tadi sudah bisa, tapi ternyata kata hakim kalaupun masih sakit dan isoman, karena isolasi mandiri saat ini masih 10 hari, informasi dari istrinya tadi, ya setidaknya memang ya harus ditunda. Ya boleh buat, ya kami ikut saja dengan ketentuan jadwal yang disampaikan oleh majelis hakim. Nah, kalau kondisi beliau tadi selain... Kondisinya memang berbicara itu masih agak sulit, karena kan stroke ringan sama pasca COVID. Karena memang ya tadi, kami sampaikan ke istrinya juga ketika nanti minggu depan itu hari Rabu bisa hadir, maka akan dihadirkan saja langsung kata istrinya dengan menggunakan kursi roda seperti itu. Karena kan yang bersangkutan juga yang menghendaki seperti itu nantinya agar bisa menghadiri secara langsung. Terdakwa ini kemarin sempat ditahan atau memang? Sempat ditahan, lalu karena kondisi sakit kita ajukan penangguhan penahanan kan dengan jaminan istri dan rekam medis bahwa yang bersangkutan sakit seperti itu. Akhirnya menjadi tahanan kota untuk kondisi saat ini. Posisinya apa? Posisinya di rumah yang di Tanah Laut seperti itu, jadi di rumah saja. Tadi kita video call, jadi untuk minggu depan itu bisa saja untuk dihadirkan, mungkin agak-agak siang kalau sampai ke Banjarmasin nantinya. Kalau kemarin dikabulkan penangguhan penahanan kapan? Dikabulkan itu sekitar hampir 3 bulan yang lalu kalau di sana. Dari sidang pembuktian pada saksi-saksi. Itu juga sudah pernah sakit kan beberapa kali check up. Dan akhirnya kemarin menjelang putusan drop. Beliau sakit, kena COVID dan masuk sampai dengan rumah sakit dirawat.